Awak gepo nak kecek apa kena turut hukum. Kena ambil hukum tak depan. Yang orang tanya hukum lain makan. Eh, boleh ke tak makan rebo eh? Aku makan dah ni. Ah, orang tanya hukum di belakang. Boleh ke tak minum arak ni? Aku minum dah ni. Ay, kena tanya hukum dulu. Jangan ambil hukum tak belakang. Allah, abad ni payah ni. Oh. Kalau duduk situ, orang tu siapa hakikat dah. Nak naik mutu, dia tanya diri dia. Apa hukum aku naik mutu ni? Nak ni? Nak pergi mana? Gi ke sejid Jumaat. Wajib kena naik dah. Dia tak naik jalan lagi, tak sabar. Tak ada. Wajib kena naik dah. Naik gi. Wajib. Dengan sebab mengelamat berdoa. Kalau mu jalan kaki, tak ada. Dengan sebab dah mutu, awak pergi dah. Wajib kena gi. Dengan mutu. Tanya. Naik mutu gimana? Gi suan sumdek. Gi wak po yang pakai lucing. Lucing sini tak ada dah. Lucing nak dijamu tak ada dah. Ada tapi banyakak eh. Banyakak lah sikit kot taning tu. Tak apa lagi. Ha, banyakak nak dibanyakak tu ya. Lepas tu makin ni mata buat ada. Ha, pula dah. Makan ni perut saja tak jadi, makan ni mata pun ada. Situ, kalau itu hare naik mutu gi. Kalau nak situ. Tanya hukum dulu ya. Tanya hukum dulu. Kalau duduk situ siapa ke hakikat ibadat dengan Allah Taala dah. Siapa hakikat ibadat dengan Allah Taala? Siapa hakikat ibadat ya baru bukan siapa ke dia lagi. Siapa ke dia kena jalan sungai, kena jalan lagi, kena letih lagi. Ini baru dah akabatul ilmi je. Banyak lagi. Lepas pada tu kena banyak akabah lagi. Nak pergi siapa ke dia tu. Ni siapa hakikat ibadat je baru.